Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Marwar Arsyahan. Pak Marwar Arar, ini kalau kita bicara apa yang terjadi di MK baru-baru ini banyak orang yang mengatakan bahwa ini kebanyakan anggota parlemen ya, bahwa ada sebuah apa namanya mafia peradilan di sana. Saya memang melihat ini bukan berarti mafia peradilan itu selalu ada di sana. Ini kan harusnya kita lihat case by case gitu ya. Tapi ada yang menyatakan bahwa ada mafia peradilan di sana. Bagaimana Pak Marwar Arar melihat? Ya, saya kira kalau rumusan yang sangat umum oleh mafia itu, saya kira orang sudah lama mengatakan itu ada. Di segala tempat di mana ada kekuasaan, mafia ada. Tapi dari sudut rumusan, saya tidak percaya bahwa kita bisa buktikan itu. Hanya saja kalau ada kekuasaan, ada pihak-pihak yang berkepentingan kepada kekuasaan, tentu naluri daripada mereka yang menginginkan sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh kekuasaan itu, dia akan melakukan banyak upaya, baik sah maupun tidak sah, kan? Okay. Saya kira alamiah saja itu terjadi, dan kalau di MK misalnya sekarang ini di tingkat atas sudah sulit, dari mulai panitra pengganti sampai hakim tidak bisa lagi misalnya dia bergerak karena sudah aturannya ketat gitu, dia harus dicari dari bawah gitu. Okay. Ya. Nah, ini menarik sebetulnya. Kalau kita bicara ini kan ada satu gugatan. Biasanya menggugat itu kan mereka yang kalah nih Pak Marwara, ya. Bukan biasanya, bahkan selalu seperti selalu, itu. Selalu ya. Yang kalah itu menggugat melihat bahwa mungkin ada pihak terkait atau mungkin penyelenggara pemilu yang dianggap berbuat curang atau tidak adil dan segala macam. Kemudian dengan indikasi bahwa ini adalah pencurian, bukan hanya melibatkan 4 orang yang dipecat dari MK, karena kalau dia mencuri tanpa ada sesuatu yang menjadi pegangan dia, juga mereka tidak akan melakukan itu. Yeah. Nah, tendensinya itu kan melibatkan pihak terkait. Nah, kalau pihak terkait itu, ini memang proses pengadilannya nanti akan penyelidikan segala macam akan berlangsung. Nah, kalau seandainya memang terbukti bahwa itu melibatkan pihak terkait, apakah keputusan KPU yang sebelumnya memenangkan mereka ini akan langsung dicabut? Ya, saya kira sudah pasti tidak. Tetapi kalau kita perhatikan dari sudut motivasi, tentu akan arahnya kepada yang bersangkutan kan, pihak yang dinyatakan sebagai terkait, yang dinyatakan KPU sebagai pemenang. Dalam hal ini tentu kalau dia menghalalkan segala cara, dialah yang akan menjadi sumber motivasi itu. Tetapi tentu saja dalam kondisi seperti itu tidak langsung menyatakan tidak serta merta bahwa pihak terkait seperti itu seandainya pun bisa nanti terlihat ada kaitannya untuk dinyatakan kalah. Tetapi kalau dari sudut hakim tentu itu merupakan indikator yang bisa menjadi petunjuk sebenarnya ada motivasi untuk menghilangkan berkas itu, tentu karena dia mungkin melihat ada suatu kelemahan di sana. Itu pasti akan menjadi petunjuk yang akan menambah nanti keyakinan hakim apabila bukti-bukti lain mendukung. Ini hakim Mahkamah Konstitusi yang bicara ini ya. Okay. Ya artinya naluri hakim lah. Itu akan pasti seperti itu ya? Ya kira-kira begitulah, tapi tidak pasti seperti itu. Karena bagaimanapun juga dia kan putusan MK itu adalah didasarkan pada keyakinan kan, tetapi berdasar alat bukti minimal 2. Nah kalau misalnya petunjuknya cukup untuk mencapai keyakinan ini, tentu saja meskipun ada 2 alat bukti, kadang-kadang untuk dikatakan meyakinkan membutuhkan satu perenungan juga. Tetapi ketika ada masalah seperti ini, bagaimana bisa Satpam memiliki kepentingan terhadap kertas? Dia tidak memiliki kepentingan terhadap kursi kepala daerah itu kan. Di Papua pula jauh itu. Oleh karena itu indikasi itu hanya bisa kita arahkan kepada siapa yang berkepentingan. Oke, nah secara konstitusi artinya kan ini yang menarik juga, ini kita agak sedikit melebar Pak Marwara. Seandainya memang proses itu, kita berandai-andai memang proses pencurian itu terbukti terus melibatkan pihak terkait. Oke, di MK memang ini kan itu hanya menambah keyakinan, tapi ternyata memang dari gugatan itu tidak terbukti cukup kuat bahwa memang pihak terkait itu melakukan kecurangan seperti yang dituduhkan oleh pihak yang kalah. Artinya keputusan KPU itu sah. Begitulah. Tapi terus kemudian ini akan seperti apa ketika proses pencurian itu terbukti, di sisi pidana terbukti memang ada pencurian di MK. Itu akan seperti apa di Dogiaye itu? Ya, jadi saya pikir kalau dia
dinyatakan menang dan itu sah, tetapi dia dihukum melakukan pidana. Suatu tindak pidana karena misalnya menyuruh lakukan, seandainya ya. Ini tanda kutip lah ini, seandainya. Maka tentu seorang calon bupati yang sudah dipidana kan ada ketentuannya bahwa dia tidak akan menduduki kursi itu. Oke. Ya kan? Jadi akan ada kekosongan kepala daerah di sana. Ya saya kira kalau dia misalnya pasangan itu kan calon itu kan pasangan. Ya. Biasanya itu kalau kepala daerahnya yang bermasalah seperti itu akan digantikan oleh wakilnya yang tidak terlibat gitu. Okay. Tapi kalau dia terlibat sama-sama ya tentu akan menjadi masalah. Hmm. Saya kira wibawa pemerintahan pun tidak mungkinlah diberikan kepada mereka yang ada niat jahat seperti itu, Pak, kalau itu terbukti. Pak Marwar, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana.